Oke, kita akan tes suara Power Mixer PRX7000S. Kita lihat di bagian belakang. Di sini ada output 1, 2, 3, 4 ya. Untuk speaker output, saya ambil di bagian left dan right. Kita masukin. Ini untuk speaker yang kita pakai, pakai yang 12 inci, yang speaker pasif. Oke. Dan saya akan bunyikan dengan subwoofer ya. Kita pasang dulu subwoofer di sebelah sini. Oke. Untuk subwoofer, teman-teman harus tekan bridge-nya ke dalam. Ya, di sini ada tulisan. Kalau tekan bridge, kalau dikeluarin grup 1 atau 2. Jadi yang bunyi di yang di bawah ini. Oke, saya tekan dulu. Sekarang kita bunyikan ya. Yap, kita nyalakan di bagian belakang. Oke. Nunggu 5 detik. Setelah itu kita tes dulu untuk suara musiknya dulu ya. Oke, di sini untuk musik saya pakai flash disk saja. Kita masukin ke bagian sini USB. Setelah itu teman-teman nanti tekan untuk USB, volumenya teman-teman jangan lupa tekan dulu USB di sini. Kalau ditekan khusus buat flash disk ya, kalau dikeluarin tergampar tuh ya. Bawa motor itu. USB ya, saya ulangin untuk USB. Teman-teman tekan ke dalam, kalau dikeluarin itu nomor 6 dan 7. Jadi teman-teman bisa pakai RCA di sebelah sini. Bagian sini yang kita mainin. Saya tekan. Oke, di sini left dan right. Kita naikin sampai ke arah 0. Setelah itu kita naikin bagian fader nomor 6 dan 7. Untuk USB di sini high dan low-nya teman-teman bisa mainin. Yang di atas ini high, yang di bawah ini low. Oke, untuk grafik saya masih standar kan. Sekarang kita nyalakan untuk subwoofer-nya ya. Saya nyalakan dulu untuk di sini teman-teman harus tekan dulu untuk sub bass-nya. Jadi kalau ditekan itu buat subwoofer, teman-teman bisa ngatur frekuensi sebelah sini. Dan fader-nya teman-teman tinggal naikin sebelah sini. Nah, ini volume sudah naik ya untuk bass-nya. Saya naikin untuk frekuensinya. Oke, ini sudah masuk untuk suaranya. Ini plafon jebol nih. Jadi ini hanya subwoofer yang nyala ya. Kita nyalakan dua-duanya. Jadi untuk suara tanpa bass, tanpa subwoofer kayak gini ya. Saya standarkan dulu deh. Ini suara tanpa menggunakan subwoofer. Kita nyalakan subwoofernya sekarang ya. Gile. Oke, sekarang kita pindah untuk yang grup 3-4 ya. Yang tadi saya bilang teman-teman nanti nggak usah tekan yang di sini, dikeluarin dulu. Oke, setelah itu untuk speaker saya pindah dulu ya. Jadi ini yang dari main out,
atau left right ya. Berarti yang nomor 3-4, yang ini nomor 1-2, berarti grup 1 dan 2. Nah, grup 1-2 ini untuk subwoofer saya biarin aja ya, enggak saya cabut. Ini yang nomor 3-4, jadi satu speaker satu speaker. Oke, subwoofer saya biarin dulu. Sekarang kita nyalakan untuk yang grup. Nah, untuk di grup, teman-teman, kalau misalkan muter lagu dari USB, berarti yang nomor 6-7 yang teman-teman tekan yang grup 1 dan 2 ini. Ya, tekan di sini. Naikin volume. Nah, ini yang masih nyala ini kan left right ya. Berarti yang right dong ini yang bunyi. Karena saya pakai satu speaker. Nah, satu speakernya lagi saya tadi masukkan ke grup 1-2. Berarti untuk suaranya di sebelah sini. Ini belum bunyi ya, teman-teman. Tadi kan habis kita pakai yang subwoofer. Teman-teman keluarin dulu yang di sebelah sini ya. Nah, ini grup 1-2 udah bunyi. Oke, ini yang speaker left right ya. Yang nomor 3 dan 4. Nah, ini grup 1 dan 2 yang ini. Kita bunyikan dua-duanya bareng. Kalau saya nggak tekan, nggak bunyi yang di grup ini. Nah, ini yang bunyi cuman yang di main left right ini. Saya keluarin untuk yang main ini, left right, ini nggak bunyi. Saya tekan yang grup 1-2. Ini volume sini. Sekarang kita pindah lagi ya. Ini teman-teman tekan lagi untuk yang bridge-nya ini. Saya tekan. Nanti subwoofer yang bunyi. Oke, kita nyalakan dulu. Untuk volume subwoofer di sini ada tulisan sub. Terus teman-teman tekan ke dalam. Sub bass frekuensi bisa diatur di sini. Nah, ini yang bunyi cuman subwoofer. Kita nyalakan yang left right ya. Oh ya, belum tekan. Nah, ini udah bunyi semua ya. Jadi intinya untuk mixer ini bisa angkat dengan dua alternatif ya. Yang pertama teman-teman nanti bisa nyala dua speaker plus satu subwoofer. Alternatif yang kedua, teman-teman bisa nyalakan empat speaker secara bersamaan, tapi subwoofer udah nggak bisa dipakai. Ya, caranya teman-teman yang tadi saya bilang, tekan yang di belakang ini ya. Oke, sekarang kita tes mic-nya ya. Oke, untuk mic saya nyalakan di sebelah sini. Main-nya teman-teman tekan juga, atau grup 1-2 kalau teman-teman ada 4 speaker ya, tekan ke dalam juga ya. Sekarang untuk volume saya naikin sampai ke 0. Gain-nya saya naikin sedikit. Cello 1-2 dis. Cik 1-2. Ini ada di bagian mic. Di sini ada gain, high, mid, low, aux sub ya, efek dan balance. Oke. Balance kita taruh tengah. Efeknya saya naikin sampai arah jam 2. Setelah itu kita mainkan untuk bassnya. C, C, 1, 2, this. Halo, C, 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 low, this, 1, 2, check, 1, 1, 2, this. Saya nyalakan speaker di grup 1 dan 2. C, 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 this, 1, 2. C, 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 C. Oh ya, ini saya tekan lagi. C, C, 1, 2, tis, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke. Halo, 1, 2, tis, 1, 2. Sekarang kita kasih echo. Echo di sebelah sini ada tulisan EFX. Efek, saya tekan main dan grup 1, 2. Setelah itu saya naikin suara efeknya. C, 1, 2, tis. C, 1, 2. Teman-teman nanti bisa pilih di nomor presetnya 0-26 itu reverb. Dari nomor 27 sampai 52 itu delay, teman-teman bisa mainin di sini. Nah, ini masih efek reverb. Saya puter nomor 3, tekan. Halo, C. Tis 1-2, cik 1-2, tis. Tis 1-2, C. 1-2, tis 1-2. Oke, saya jelasin dulu. Untuk bagian mix 1 sampai nomor 5 itu sama aja pengaturannya, ada high, mid, low. Jadi kalau teman-teman untuk suara vokalnya mau masukin ke subwoofer, teman-teman tinggal naikin aja di sini. C, C, C. Di sini ada grafik, teman-teman nanti bisa mainkan juga
untuk grafik listernya ya. C12 tis, mantap suaranya oke. Oke, kita lihat di sini ada salah satu fitur buat recording. Teman-teman tekan mode sampai 3 detik, habis itu lepas. Nanti ada keluar menu recording seperti ini. Teman-teman tekan play aja di sebelah sini. Nah, habis itu teman-teman bisa record. Nah, ini masih lagi jalan. Tis 1 2. Cik. Menit ke-7, C. Oke, setelah teman-teman mau save, tekan lagi mode, tahan. Nanti keluar lagi folder yang ini. Nah, sekarang kita play ya. Tis 1 2. Cik. Nah, ini suaranya di sana. Oke, setelah teman-teman mau save, tekan lagi mode, tahan. Nah, itu suara yang tadi, rekaman tadi ya. Suaranya juga bening sekali. Mantap. Fiturnya ada satu lagi, Bluetooth ya. Teman-teman cabut dulu untuk flash disk-nya. Habis itu teman-teman tekan mode. Terus next ya. Pilih lambang Bluetooth ya, mode. Tekan play. Nanti teman-teman cari nama Bluetooth-nya. Seperti ini ya. Oke. Oke, gitu aja untuk review mixer Asle PRX7000S. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan komen di bawah. Saya Ko Hendra, thanks for watching.